Qala musannif rahimahullah ta'ala wa minas sabiqin al-awwalina, dan di antara orang-orang yang dahulu yang pertama termasuk orang yang masuk Islam, ya, orang-orang dahulu yang masuk Islam. Jadi orang-orang yang masuk Islam duluan itu menjadi pertimbangan, termasuk orang-orang yang mulia. Abu Zarin Al-Ghifari, Abu Zar Al-Ghifari, wa kana min a'rabil badiyati fasihan ulul hadis. Adalah beliau Abu Zar Al-Ghifari termasuk di antara orang-orang Arab Badui yang fasih. Yang fasih bicaranya, manis bicaranya. Jadi beliau fasih bicaranya, manis bicaranya. Manis bukan bohong-bohongin orang, bukan. Jadi enak ngomongnya itu, enak, sopan itu. Abu Zar Al-Ghifari. Walamma balagahu mub'atsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala sampai berita kepadanya dibangkitkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala li akhihi, beliau Abu Zar Al-Ghifari berkata kepada saudaranya, irkab ila hadzal wadi, pergilah kamu, ya, irkab berkendaraan, maksudnya pergi naik kendaraan kepada, ya, ke hadzal wadi, ke lembah ini, maksudnya Mekah. Fa'alimli ilma hadzal rajuli alladhi yaz'umu annahu nabiyyun ya'ti il khabaru minas sama'i, fa'alimli, maka carilah berita, ya, cari tahulah, carilah berita li untukku, ilma hadzal rajuli, berita seorang laki-laki ini, alladhi yaz'umu, yang dia dia yaz'umu, ini karena beliau masih belum tahu, ya, makanya pakai yaz'umu, dia menyangka annahu bahwasan yaitu nabi, ya, jadi yang kalau mau kita artikan boleh aja, dia meyakini bahwasannya dia nabi. Karena, ya, Abu Zar Al-Ghifari pakai lafaz yaz'umu karena dia, ya, beliau belum masuk Islam. Makanya pakai kata yaz'umu. Kan yaz'umu ini kata-kata yang digunakan untuk sesuatu yang belum, yang tidak benar, ya. Yang kebenarannya hanya mencapai sedikit. Ya. Carilah tahu, carilah berita tentang seorang laki-laki yang dia menyangka bahwa dia itu seorang nabi. Ya'tihil khabaru minas sama, berita datang kepadanya dari langit. Ya. Dia bawa berita dari langit. Cari. Wasma' min qawlihi sumatini. Kemudian kamu dengarkan daripada ucapannya, nanti setelah kamu dengarkan, kamu ketemu dia, kamu dengarkan ucapannya, sumatini, kamu datang kepadaku, berikan laporan. Ya, kita begitu, kalau disuruh sama orang, lalu kita udah laksanakan, laporan, jangan diam aja. Fantolakol aku, lalu pergilah saudaranya, hatta qadima Makkah, sehingga dia sampai ke kota Mekah. Wa sami'a min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendengar daripada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa raja'a ila Abi Zarin, kemudian ia kembali kepada Abi Zar sebagaimana tadi perintah, kalau sudah dengar, sudah tahu berita, datang kepada Abi Zar. Faqala, lalu ia berkata, ra'aitu ya'muru bi makarimil akhlaqi, kata saudaranya, aku lihat dia memerintahkan akhlak-akhlak yang mulia, wahai Abi Zar. Wa yakulu, dan ia berkata, kalaman ma huwa bisyi'ri, dia mengatakan kalam, ucapan yang bukan syair.
bukan penyair, bukan. Faqala, ma syafaitani mimma aradtu. Kata Abu Dzar, ma syafaitani, tidaklah kamu memuaskan aku. Mimma aradtu, daripada apa yang aku inginkan, bukan itu. Ini kita baca sejarah Nabi, biar Allah kasih berkah. Amin ya Allah. Fatazawwada wa hamala khirbatan lahu fi'a ma'un hatta qadima Makkah. Fatazawwada, maka ya, ia ya, membawa bekal. Abu Dzarnya Al-Ghifari. Wa hamala, dan ia membawa kirbatan. Jadi Abu Dzar Ghifari pergi membawa bekal, membawa girba. Girba itu kantong air. Lahu girbatun, ya, girbatan, wa hamala girbatan, ya, lahu miliknya, fi'a ma'un. Di dalam girba itu terdapat air, hatta qadima Makkah, sehingga beliau datang ke kota Madinah. Jadi beliau langsung yang datang. Tadi diutus saudaranya, sekarang beliau langsung datang ke kota Mekah. Datang langsung ke kota Mekah. Fa'atal masjidah, lalu beliau datang ke masjid. Fa'tamasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi? Cari Nabi. Tapi enggak nanya-nanya mana Nabi, enggak. Cari-cari aja. Emang kenapa? Nanti kita dengar. Wala ya'rifuhu, dan beliau belum kenal Nabi. Mencari Nabi tapi belum kenal Nabi. Masya Allah. Mencari Nabi tapi belum kenal Nabi. Wa kariha an yas'ala anhu bima ya'rifuhu min kara'ati Quraisyin. Wa kariha, dan beliau benci. Enggak mau maksudnya. Beliau enggak mau an yas'ala, bertanya anhu tentang Nabi. Bima ya'rifuhu. Lima ya'rifu, karena beliau tahu. Min karohati Quraisyin, daripada bencinya orang Quraisy kepada Nabi. Berarti apa? Orang kalau dibenci belum tentu kagak mulia. Ya. Dibenci sama orang Quraisy, boleh jadi dibenci sama orang, dicinta sama Allah. Likulli man yukhatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ia tahu orang Quraisy benci ya, setiap orang yang bicara sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Quraisy saking jeleknya begitu tuh. Ya, yang kafir Quraisy, Umar gak Quraisy mulia. Ini kafir Quraisy. Hatta iza adraka'ul lailu, sehingga beliau mendapati malam. Ya, malam tiba. Ra'ahu alayya Aliun, ra'ahu Aliun. Ali, Sayyidina Ali melihat Abu Dzar Al-Ghifari. Fa'arafa annahu gharibun. Sayyidina Ali tahu kalau beliau adalah orang yang orang asing, gharib. Quraba. Ya, Quraba. Asing itu. Quraba. Jadi Sayyidina Ali tahu kalau Abu Dzar Al-Ghifari orang asing. Fa'adhafahu indahu. Lalu Abu Dzar bertetamu kepadanya. Ya, fa'adhafahu indahu. Lalu Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali menjamu Abu Dzar Al-Ghifari. Walam yas'al ahadun min umma sahibahu an syai'in. Satu di antara keduanya tidak bertanya tentang sesuatu pun. Ya, jadi tidak bertanya oleh seseorang di antara keduanya, oleh temannya daripada yang lain. Artinya satu di antara keduanya tidak bertanya tentang sesuatu. Kenapa? Ala qaidati diyafati indal arabi la yus'alu daifu an sababi kudumi illa ba'da salasin. Ya, karena menurut kaidah, ya, atas kaidah, menurut kaidah bertetamu di orang Arab,
tidak ditanya tamu tentang sebab datangnya. Kenapa? Kecuali setelah 3 hari baru akan ditanya. Wallahu a'lam bishawab.